Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama sekali bagi yang follow Kembara Ozi, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey, hari ini saya berada di salah satu rumah yang buat open house di Melbourne. So kita nak tengoklah apa yang berlaku. Let's go. Daripada jam 2 hingga jam 6. Kami golek tak nak? Kami golek tak boleh lawan hak itu. Ni pun orang Kedah kak. Aduh, ramai kan orang nampak aku. Bob, naik sikit. Hayat tahun ni macam mana? Banding dengan tahun lepas. Apa dia? Banding dengan tahun lepas, hayat tahun ni macam mana? Tahun ni alhamdulillah meriah sikit lah sebab ramai kawan-kawan. Lepas Covid lah? Lepas Covid kan. Banyak apa tahu tak? Boleh lah. Anda pergi berapa? Saya baru 3 rumah. Baru? Daripada raya pertama? Haa, raya pertama. Pembohong kan. Haram betul. Dia boleh aktiviti lah. Haa, hari ni nama apa? Haa? Nama apa? Deman. Haa, dari mana? Haa? Dari mana? Dari sini ke apa? Malaysia? Sini tak nak tahu lah Malaysia. Ah, sini mesti ada Springvale, Clayton tu je. Sanggup. Kat mana? Bangi. Oh, Bangi? Mana? Kat UKM sana? Dekat UKM. Kakak tu lah? Okey, ada ucapan lah. Selamat Hari Raya ke apa ke?
Tak ada? Yelah. Wa ilah, wa illallah. Ha? Haa, tegai. Malu apa yang cakap selamat raya je? Interview, interview. Orang sini kau, kau jangan lari. Tak apa, dah buat. Nampak ni nak interview, bagi nampak kau. Astaghfirullahalazim. Haa, dia mana abang? Haa? Daripada mana? Sekejap. Ha? Saya dah ucapkan selamat hari raya. Yelah, nama lah dulu bang. Okay, nama saya, orang kat sini kenal saya Fitri. Fitri, okey. Oh, Adi Fitri. Ah, memang oh, memang saya lahir pun waktu satu Syawal. Alamak. Kampung mana? Kampung? Saya duduk Pucung. Duduk Pucung? Ah, saya duduk Pucung. Pucung Perdana, Pucung Intan, Pucung. Saya Pucung Intan. Pucung Intan. Okey, ada ada nak ucap buat siapa-siapa sama raya. Ini apa ni? Tiger FC ni apa ni? Ah, ni kami punya tim bola kat sini. Tim bola apa? Futsal ke Padang? Padang, main bola Padang. Oh, kau masuk liga apa? Ah, main liga kan. Sekarang. Menang ke? Ah, sekarang ni kita orang dah menang 3 kali dah. Okey, kau. Main berapa? Aku nak tahu. 10 kali menang 3 ke kalah 7? Menang 3 game boleh 5. Oh, dua yang dua tu, dua tu apa? Yang dua tu apa? Seri? Seri. Tak ada kalah lagi ah. Tak ada kalah lagi. Ya. Yeah. Betul bang, tak ada kalah lagi bang. Ha, full lah, buka-buka sikit. Oh, ada sponsor ada dia tau. Tunjuklah sikit sponsor. Ha. Ni kami nak ucapkan terima kasih jugaklah kepada Di Kenyang. Oh, Di Kenyang. Ya, sponsor kami punya team tu. Ya, makan kat sini kenyang ah. Ha, makan kat sini kenyang ah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Fitri. Assalamualaikum. Ah, selamat raya. Okey, okey, okey. Oh, ni meriah, meriah, meriah. Meriah. Ni semua game bola ni. Satu tim ah. Betul lah dia kata 3 menang 2 seri. Tadi pun menang. Tadi pun ada game. Oh, ah, tu Akian cakap lawan dengan umur 60 lah tim tu. Bukan, tak ada, tak ada. Okey, 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 masih kan. Okey, ni daripada tim bola komuniti Malaysia yang masuki liga di Melbourne. Ah, alright, alright. Ah, kau jangan sebut Deepavali, Christmas sudah. Okey, 1 2 3. Kami dari tim Tigers FC ingin mengucapkan selamat. Thank you. Yeah, bersama Encik Zul. Ba, ada nak cakap sama ayah apa? Sama ayah raya dikitri, maaf saya mungkin daripada saya tu. Kat siapa? Dekat Marka, Marka ada, Marka. Marka tak ada lagi. Marka tak ada. Macam ni yang handsome tak ada lagi. Ha? Ada. Blogger, blogger kat Malaysia ada tak? Kau. Kat mana? Belaka. Dekat Pulau Kedah. Ha? Kat Kedah. Oh, blogger kat Kedah. Ha, Kedah. Oh, bukan Belaka. Ha? Bukan Belaka. Bukan Belaka. Lorak, lorak, lorak. Baik, baik, baik. Ni Cik Karo Jana. Kan antara sel, bukan selebriti apa ni panggil apa ha? Ha? Influencer di kawasan di Springvale lah. Ni penyanyi yang disebut-sebut ni. Yang disebut-sebut memecahkan rekod. Ada apa-apa ucapan tak, Dik? Wih, saya tak tahu. Eh, nama apa ni? Carol Janah? Ha, ya betul. Okey, ada apa-apa ucapan tak untuk keluarga di Malaysia ke? Oh, tak ada ucapan. Selamat Hari Raya untuk Malaysia Melbourne. Okey. Pastinya kami di sini setiap minggu ada ha? Jemputan dan zahirnya... Wah, selalu ada jemputan. Ini ha? Dah open house ke apa sejak Adi Fitri? Wow. Kalau ikut rumah keseluruhannya saya rasa ni rumah ke 40 lebih lah. 40? Astagfirullah. Alhamdulillah. Bukan astagfirullah. Alhamdulillah. Maksudnya tahun ni lebih meriah apa ni tahun-tahun lepas lah. Covid hari tu kan? Ya, ya, ya. Ya. Okey, okey. Terima kasih, okay, Kira. Okey, sama. Bang, nama apa bang? Ha? Nama apa bang? Kandar. Kandar, dari mana bang? Dari Kudat. Kudat. Ada, ada yang dapat ucapan tak kawan kampung? Oh. Selamat Hari Raya. Ha? Selamat, selamat Hari Raya. Itu je kawan kampung? Itu je. Tak ada? Adik, kakak, abang, patin, matin, ketua, ketua kampung? Tak ada? Semualah. Ya? Okey, okey, okey. Terima kasih bang. Jumpa satu lagi influencer lah. Ni bang. Ni Aizat Arifin eh. Okay bang ni. Okay untuk untuk penonton ni Cik Aizat ni pun dia ada apa YouTube channel dia sendiri atas nama Aizat ke. So nanti boleh boleh subscribe dan like lah channel dia. So Cik Aizat macam mana beraya tahun ni? Sedih lah. Haa? Sedih. Haa kampung mana? Haa kampung dekat Malaysia. Haa? Malaysia. Malaysia? Malaysia lah tau lah tak mana. Kelolo eh. Eh. Tak mana? Suria. Tak dia Batuk. Yalah kampung nak apa kampung? Haa kampung dekat Pakai Serai. Pakai Serai? Okey, 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 okey. Okay. Ada nak ucapan nak orang kampung? Haa nak ucapan untuk mak, ayah, adik, abang. Dekat apa-apa. Orang, orang.
Okey, semua mungkin mereka merindui anak dia yang di perantauan ni. Terima kasih. Alright, bro, thanks. Hai. Adik, nama apa? What's your name? Rizman. So how what do you think about this year's celebration? Eid Mubarak. It's fun. Do you go to a lot of open house? How many? I don't know. You don't know how many? You get a lot of money? How many? How much? $200? $250 to be okay. Okay, you want to wish any to Malaysian people Selamat Hari Raya? Hi. Shy boy. Okay, thank you. Okay, ni abang ni dah lama saya cari ya. Nasib baik jumpa dekat open house. Nama apa bang? Zam. Zam apa? Zam Norisham. Okay, untuk penonton semua yang ni Zam Norisham ni sebenarnya dulu pelakon. Saya duk cari dia lama sajalah nak buat konten kan. Jadi rezeki saya hari ni lah jumpa dia di open house ni. So bolehlah kita sambil-sambil tanya. Zam betul pelakon lah. pernah berlakon lah, bukanlah pelakon ya. Yang pernah berlakon lah. Itu pernah berlakon ni. Tahun bila tu aktif? Sekitar tahun 2009, 2010, 2019. Sampai, weh, lama sampai 9, 10, 11, 12 tadi? Sampai 2014. Kira dah berapa drama atau filem yang dah Zam berlakon? Dah cakap kuat apa semua. Dah sebab nak, tak apa. Banyak lah drama, banyak. Lebih 50 drama lebih. Di antara drama-drama yang mungkin boleh lah apa, yang ni yang Zam ingat, antara ni drama-drama yang pernah berlakon. Drama Cinta Batu Belah. Cinta Batu Belah, dengan siapa tu berlakon? Dengan Ellie Mazlin. Ellie Mazlin. Ada lagi. Siapa lagi? Ellie Mazlin lagi. Okey bang, sorry lah tadi bising lah. Dia orang tengah berkaraoke kan. Nak tanya pun tak dengar kan. Okey, tadi dengar tak abang kata abang berlakon cerita apa? Drama Batu Belah. Batu Bertangkup bukan? Kan, Cinta Batu Belah. Oh, Cinta Batu Belah. Ya. Dengan siapa? Dengan Ellie Mazlin? Batu Belah, saya berlakon dengan Ellie Mazlin. Oh. Amizah Adnan. Ya. Oh, okey. Lain-lain? Macam drama lain ada? Selain benda ada? Mahabah di Laila. Mahabah di Laila. Dengan siapa tu? Dengan Z X Factor. Oh, Z X Factor. Ya. Lagi, siapa lagi? Yang berlakon drama? Uzarina ya. Yeah. Okay. Khairul Azrin. Khairul Azrin yang mana tu? Yang tu Hero Pascal. Oh, yeah. Hero Pascal tu. Oh, tahun bila tu? Masa tu dia dah tahun apa? Agak-agak ingat tak? Dalam 2012. Okay. Khairul Azrin lah. Apa banyak? Banyaklah yang saya berlakon kan. Drama lain? Drama yang pernah berlakon dah. Suamiku dari seberang, okey. Lain? Kekasihku dari Bangladesh. Oh, kekasihku dari suami dari Bangladesh. Ada drama lain yang ni. Adalah satu dua drama kau ingat lagi. Tak ingat tak apa lah kan. Durani. Ha, Durani. Oh, Durani tu kira dapat sambutan bagus juga tu kan? Ditayangkan untuk Astro ya. Bawa ingat tak bawa watak apa dalam drama Durani tu? Fendi. Dia ni watak apa? Antagonis ke kawan pada hero ke apa ke? Jahat-jahat. Oh, jahat lah. Oh, antagonis lah. Orang. Selalu watak apa yang Zam lakukan dalam drama-drama yang ni? Yang banyak ditawarkan untuk jadi supporting artist. Oh, supporting artist lah. Kira support. Support macam hero ke apa ke macam tu lah. Okay. Oh, menarik lah. Wah, pelakon banyak ni. Tak sangka jumpa pelakon ni. Okay, terima kasih Bang Tom. Terima kasih. Alright. Okay, terima kasih. Okay, sama. Dah otak. Bang, selamat ya bang. Mana bang? Ha? Mana? Baru sampai? Baru sampai. Ha? Baru sampai aku dari Robin Bell. Robin? Ya. Ada anu tadi. Ada apa? Apa yang kau kat Robin Bell? Aku pergi. Lama dah jumpa. Kau kalau tak cemberang aku, kau tak boleh duduk lah. Bang, sihat. Sihat, Alhamdulillah. Saya dusun Tawau, bang. Ini. Saya dusun dari Tawau. Bang, ada ucapan apa-apa, bang? Bang, kampung, bang? Tidak, bang. Tak ada? Lapar, ya. Takkan tak ada saudara mara ke kampung? Hah? Kau duduk seorang-seorang, ya? Hah? Dan dulu makan, salam, bro. Ini? Ini. Bang. Dah itu tak payahlah kau. Bagilah ucapan sikit. Dah lama tak jumpa ni.
Pak Bob. Ada siapa Pak Bob ke? Ha? Ini benar orang orang pandai madah ni. Bob ke mana? Ah, lari. Bob ke mana? Ha? Bob di mana-mana? Bob di mana-mana. Ada siapa Bob? Try abang. Ha? Try. Dah marah itu je. Alah, menyampah betul lagu. Anak bawa? Syakir. Ha? Syakir. Syakir kampung mana? Ni, Taman Perudah saya tadi. Oh, Taman Perudah? Oh, saya pun duduk sana sekolah tu, sekolah Mak Jiwa. Mak, apa, cikgu Inggeris. Cikgu Inggeris? Cikgu Dayana, Mak Jiwa. Cikgu Dayana, Mak Jiwa. Allah. Saya punya member dulu pengetua sana, Cikgu Haris. Oh. Hari ini. Tapi dia dah pindah pergi sekolah yang lain kot. Ini tu, cikgu Disiplin. Oh, tu, lah ni, PK Ham tu, apa, Cikgu Zaidi lah. Dia duduk golf apa sekolah tani kolam muda kan. Jadi dia jadi PK Ham. Abang dulu student ke cikgu? Student. Dah lama dah. Dah kan cikgu pergi tak apa nak pandai kan. Dia tahu jadi lah. Dah lama. Oh, mana cikgu pergi bahasa Inggeris sana? Masih lagi di sana? Oh, baru pindah ke sekolah anak. Baru pindah. Tapi dah 20 tahun lah sekolah Mak Jiwa. Baru pindah. Baru tukar. Cikgu Dayana? Dah Dayana. Cikgu 20 tahun tu mau baru start lah. Tak ingat. Rasa 97 apa? Tak ingat tahu, tapi time saya kecil je. Sejak Covid ni dia pindah sekolah baru. Hang mau apa ni? Saya 25. Busy. 88. Saya tahun 2000 kot. Start tahun 2000. Oh, aku lah keluar 88 lah. 28. Okey. Wah, jumpa geng Asak ah. Asak. Asak Mak Jiwa. Ha? Ada orang. Aduh, jangan tanya. Aduh, hang tanya lurui dah kena. Pening. Ni ada nak jumpa nak ni. Kita tahu orang tadi ya. Sampai raya apa? Dedo ODS. Okey, baik. Okey, cikgu Dayana ni anak apa menyampaikan salam aktiviti pada puan. Semoga ya berbahagia di sana. Okey, baik. Oh, dengan sambutan hari jadi sekali hari ini kepada hari raya ni. Habis merah muka. Ya Allah. Laki siapa lah apa malu sangat ni. Okey, apa? Tuan rumah ambil kesempatan ni dia pun buat macam hari lahir untuk suami dia. Encik Nazri. Nazri ni Kian ni dia kapten bola sepak sini.